Kabupaten Kepulauan Seribu menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 di halaman Gedung Mitra Praja Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Seribu bertindak sebagai inspektur upacara di hadapan sekitar 300 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Kepulauan Seribu. Tahun ini, Hari Kesaktian Pancasila memasuki peringatan yang ke-59. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI nomor 23224 MPK.F/TU.02.03/2024 tentang penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024. Tema yang diusung adalah Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas. Upacara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan teks Pancasila, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ikrar Hari Kesaktian Pancasila, dan diakhiri dengan doa. Pancasila merupakan ideologi dan pandangan hidup, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus menjadi landasan moral dalam berpikir, bersikap, berperilaku, serta menjiwai dalam kehidupan sehari-hari.